Kan dari malaikat rahmat dari jiu tanya tengok god tangga azab dari Allah Taala itu dari malaikat rahmat malaikat azab. Malaikat azab apa? Piu dia ni. Pakam piu. Na bolu. Bolu bu. Bolu bu. Bu betul. Dulu dia pernah mewakafkan tanah untuk jalan di kampung dia. Kemudian tadi tanahnya itu tadi buat jalan, kemudian tadi lewat seekor binatang, kemudian senang hati binatang lewat wadnan nyopahala hati binatang senangnya nunjuk ke ni. Aku lalik ke tanya orang bolu ni. Kapri dia. Nanti bolu habis bolu kan lewat pacat, pacat orang macam pacat-pacat siamang. Pacat. Aduh belumnya. Pensiunan pahala muyona wakaf tanya kakak. Pensiun pahala. Hana putuh-putuh. Mungkin anak ikhlas tunggu gimana? Jok ju. Anak ikhlas tunggu. Anak pula ikhlas. Jok ju. Mantah wakaf anak ikhlas tunggu. Anak disyaratkan wakaf mau berikhlas. Pahala anak tunggu. Kaboh dia mau dimain. Pahala pun yang anak ikhlas tunggu. Pahala lawan kir. Melawan kekir-kiran itu dapat pahala kita. Nah ya, berangkat lagi Nabi kita ketika itu ibu bapa teman-teman tu tercium Nabi kita aroma yang begitu wangi yang tak pernah beliau cium seumur hidup beliau, wangi luar biasa. Sampai Nabi bertanya Mbak Malaikat Jibril, Jibril bau apa ini Jibril? Muhammad, ini bau masyitah Muhammad yang dicuruh di Fir'aun, dicurus, curuh, goreng, digoreng oleh Fir'aun. Tanya umpuk tak goreng? Fir'aun uru. Oh tanti yang agak baik undang. Oh berat. Iblis macam tak tanduk ke Fir'aun. Iblis tak tanduk cahaya buat ni. Tapi yang tak tanduk. Jadi masyitahnya bekerja di rumah Fir'aun. Tugas masyitah menyisir rambut anak Fir'aun. Lakwa masyitah juga bekerja sebagai pengawal Fir'aun. Mereka berdua ini mempunyai anak dua. Umur 6 tahun kira, umur 7 bulan kira. Mantap menyusui. Ya. Jadi 4 orang manusia istimewa ini tinggal dalam istana Fir'aun. Digaji dari Fir'aun. Ya. Tapi awaknya pun, awaknya duanya tak mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Dia menyembunyikan keimanannya. Jadi ini kalau tukang tegur ku anu Fir'aun masih tahan kayaknya tukang tegur ku anu Fir'aun anu Fir'aun atau ribu jane lagi Indomie cuma banget ke segur anu lampang kesra diputik le ua bapu ke ku reflek masih tahan ketika itu kalau bahasa dia nyawakan bu subhanallah maha suci Allah dibalik anu Fir'aun bapak masih tahan. Apa yang kamu ngomong tadi itu masih tak? Subhanallah. Tuh subhanallah. Maha suci Allah. Allah apa? Tuhan lu. Selama ini kau tak mematuhi perintah ayahku. Kau tidak mau mengakui ayahku sebagai Tuhan lu. Ayah kan aku Tuhan, ayah kan manusia. Aku udah bilang Tuhan, aku ini enggak. Tumpang kau enggak. Hana balah guna kah masyidah? Hana balah jasa kah masyidah? Ternyata kau pengkhian dalam selimut masyidah. Dukno kah ayah lo diputunan kah? Dukno kah ayah lo jauh hati kiku kah? Dukno ayah lo disediakan fasilitas untukmu. Ternyata, ternyata kau berbuat masyidah. Kau berbuat tak baik dan kemudian kau tak mengakui ayahku sebagai Tuhanmu. Anak Fir'aun dalam bahasa danyo. Anak Fir'aun, nyo kadi ngobrol. Yang juk senang kelona Allah melalui ayah dah. Yang juk makanan kelon Allah melalui ayah dah. Yang juk fasilitas kelon Allah melalui ayah dah. Yang juk fasilitas ayah dah Allah ji. Tu termasuk umpun pirun ayah Allah kan. Mujilak dan ngedron. Kulaporkan kau masih kok. Silakan. Larilah anak pirun ketika itu tegur dalam duh dalam matinya. Larilah anak pirun kepada pirun. Sambil itu beliau ia berteriak, pegadaian yang pinungun, yahun, yahun. Apa? Ayah, ternyata masyidah punya Tuhan selain ayah, ayah. Mihal muka pinungun. Siapa Tuhannya? Kun balun Allah. Siapa Allah?
Bagus tuh riang dan ayah Tuhan dia. Panggil Mas Ita, panggil Mas Ita. Mas Ita bandihoi di pudu bangkut inan itu pirmun. Mas Ita si kain kode yang melakoi. Bang, analisnya bang. Tibalah. Et no mu tanya dia. Katuk mata yang tahu bahwa Allah. Jadi anak pupu bang, apa pupu cipnya yang laki-laki yang kanya. Mak oleh kejam bang. Jadi punya mati tiap bang, dari gila pun kata ya. Aman tak masih tak mumpung. Masih tak mulai. Tanya oleh pirpun, masih tak? Nalun pirpun, apa benar masih tak berita yang baru ku dengar tadi? Berita apa itu un? Bahwa kau punya Tuhan selain aku, benar? Betul. Siapa Tuhan kah? Allah. Siapa Allah? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dari pajak maka na Tuhan tidak elon masih tak? Dalam pernyataan kau. Tak kau jangan kau pelaku kah? Anak aku tanya. Mana kau ditanya, kau buka. Masih tak tobat kau, masih tak tobat kau, masih tak. Apa gah julun Tuhan mengat selamat kah menyawak dari munuh kamu kau deku. Tak coba, coba kibat. Apa gah julun Tuhan selamat wakah lupuk gaji wakah diukti. Pirun, lebih baik nyawa berpisah daripada badan dibandingkan batin berpisah daripada iman. Nyawa? Lebih baik nyawa ngiplung dari badan Pirun daripada iman berpisah dengan hati. Kerja masih tak? Nyawa berduri. Pengawal kami Tuhan Pirun. Jadi kan menyayang Toto kan kalau kena sebab kalian dah nyawa yang Toto menawak kaya orang nanti tak mari natang tang 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 aleh kaya telingu. Tapi dia dah pegah abang mon mak dia di rumah tamu duduk tu bakalan orang yang membesarkan kita, orang yang mendidik kita, orang yang lam dam bagi pukuliah dia yang tak tajuk sampai kering di rumah demi ketanya yang baji agaknya hana tupat ganjo wadah yang bak ganjo wadah tanya di ketika kita meraih pangkat dan jabatan dengan atasan kita lemah lembut berbicara sementara orang yang berjuang mati-matian untuk pangkat yang kita dapatkan tanya kadang-kadang tak perayuk-rayuk tu mohon maaf tanya inilah anak yang durhaka adanya. Yang punya ikinya apa? Apa bantu apa? Yang mana ngumpul itu lah ubah kudul. Udah abang on mak mangat-mangat hati dong apa kak? Sikit hati. Orang yang senantiasa selalu membela kalian bukan orang lain, orang tua kalian. Berbahagialah kalian adik yang masih mempunyai orang tua. Cukupkah dan nyuagam yuk tapak ke kima ada yuk nyu adik-adik yang didayah-dayah adik nyu adik-adik yang didayah-dayah adik kalian tak tahu keadaan kami orang tua di kampung halaman sana anak turi yang ada kipan kamu mencapai yang di kampung jatuh pah semekoh kamu jatuh pah buat pijih mak tanya tutut kukil lam-lam ya tupah cemecah ya tanya mupah mukong jago ya tanya hancur tapak gaki kamu hancur tapak jago demi ketika kalian telepon ya peng SPP ya peng belanja ya kami usahakan muda utang kamu kirim ke waknya yang tanggapan kami kalian di sini belajar namun apabila tuak kena waknya kan mukuno kan mulang lalengon HP pengkhianat kalian daripada untuk orang tua kalian sendiri iya ya. Nyo adik-adik yang kuliah lagi yang cik jangan buang masa kalian kan bukanlah kamu kamu hukum cik minta peng di kampung ini pulang na yang di Aceh Selatan na yang di Mulaku na yang di Aceh Utara oh ya Allah ya karim nyo macam ekonomi di jino bek yang hali bukan awak oh bek yang harum yang hali ya yang hali yang harum payah jino punya deh. Hei tak yahnya di kampung setidaknya banggakanlah orang tua kita ketika sampai kita ke kampung halaman kita nanti eh kutu buah buju majlis ta'alim berikan ganjo tanya dengan yang ambil patan berat yang buat adik lu ini yang buat adik lu tidak ya buju betul aku nak payah-payah mutapi-tapi dengan model dan buah aku nak bungkuh nak sewa ni Cilok yang tinggal di kampung ini mengan ngau kunci awaknya kadang sebahagian daripada teman lu tuan rahu kunci awaknya sakit hek tak minta apa yang kampung ini tapi awaknya puji mulang awaknya pada dah baca kitab waktu itu
seperti wajah ayah dan nyaman mak dan nyaman yang berjuang mati-matian mencari rezeki di kampung halaman kalian. Dia lalu tidur. Tidur. Apa kau tidur? Kau tidur. Adik-adik yang puluhan tahun, kadang belasan tahun kalian tinggal di daya. 7 tahun, 8 tahun. Kau tidak nyukido yang dipikir leo kunci tanya. Maka adik-adik tuan-tuan, belah dia tahu kunci tanya. Kaya, dah ya. Bu apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Anyo buno, ya. Bukan masih tak, no. Mida, pengawal. Kami tuan Firman. Cari kuali besar. Belang marsal. Okey. Mida dipugot di patu miyu. Katu uwa miyu. Yang keawalnya tak apa-apa uji kan? Pertama suami masyita. Pengawal. Malum cuan kira kan? Ambil suaminya lempar dalam minyak masak. Yang kamu mendidihnya. Dia imat jawa lah kopi pun. Lah kopi ni un juga. Imat lah jawa lah kopi masyita. Wadanya ikun, wadanya lelah kopi masyita pun. Baik maklum. Gimana sih? Maku longgok terlalu dulu. Pirun untuk hang ku babah. Antum dah timme mau ku lawak ku mati. Lelak ku mati. Tu kena bak bilih belangong, belangong iyu nya pakai panti lagi nya. Belangong iyu minyak sudah ketika itu berasap. Pegah bak inong gua nya. Masyitah adinda ku tunggu dirimu di pintu surga. Pu itu nya masyitah. Okey bang. Tinggalkan resumnya. Bulubung. Lagi tanya, bu pulang-pulang. Masa. Ambil anak pula yang 6 tahun. Hidup lagi tanya, pulu mata. Yang akhirnya baru jatah masyidah. Anak yang mantau lampang ke, mantau lupan ke di masyidah. Tengok-tengok. Lagi nyantuk bak bini, watinya ibu bapa. Tekalon dari masyidah, bak anak yang mantau tengok. Ino ke masyidah agak ragu. Inilah kasih sayang seorang ibu kepada anaknya dari tara jadanya. Ya. Payah. Makai Nabi Ibrahimnya ibu bapa pakon berani beliau itu menyembelih anak beliau lebih cinta beliau kepada Allah dibandingkan kepada anak. Tapi kalau inong sangat doang. Payah. Masyidah hampir atret ada yang rakak juga atret. Teringat tu anu ya Allah. Menyodor mati anak tak hilang ya Allah. Nyanyi tu mentong ubit tu tanda ya Allah. Nyanyi kubuk dan minyuk nyanyi mentong tinggut tu kena nanti jaga ke alam minyuk tu. Tekujur tak anak dulu ya Allah. Tijuh imata masyidah roh dia tirming anak muduahnya ibu bapa. Mohon izin Allah. Anak yang berusia 6 bulan bisa berbicara layaknya orang dewasa berbicara. Mak. Tepat masyidah. Tuh, mak hui mak. Yang biasa hui mak kamu tak? Pihak pun ada mungkin hui mak Pak Don. Mak. Bang kada lima masyidah anu yang gampang ke kau nak yang berbicara nak? Mak. Jangan mak turut, mak bek mak turut. Mak ada jalan yang betul. Bek gara-gara dan mak atret mak. Mak ada agama yang benar. Cepat mak, lompat. Cepat mak, Firaun tuhah ke babah. Makai kalaulah Firaun ketika itu memakai hatinya untuk menerima iktibar ini, sungguh telamat Firaun dia. Karena orang yang telah buta dengan kekuasaan, hatinya tak mudah menerima kebenaran. Walaupun yang dilihat itu benar, namun sulit hatinya untuk menerima. Padahal anak umit yang ban lahir, yang 7 bulan kita mari, mak di jalan yang butuh mak, munyo mak sayang tulun, mak tik lile mak, mak tik lile baga mak, abang kahit tak ibu tanya mon ayah hidup mak baga lama. Akhirnya dipegang oleh masyita, bye bye. Bermon gulubung mata, ditubit kube. Yang di mana seluruh penduduk Mesir ketika itu mencium bau wangi. Kira-kira yang kunci daripada ebe. Kun bahaman beta ha. Mengira apa ku ngau? Kun bahaman pane itu enggak digoni mu anak nang iba. Buji ba, cari-cari tahu akhirnya dapatlah bau itu munculnya dari dalam kuali tempat digorengnya masyitah dengan suami dan keluarga masyitah. Apa yang mandum berangkat lagi Nabi
Kemudian Nabi Nabi memanggil sebelah kanan, memanggil sebelah kiri, ajakan Yahudi dan Nasrani. Balik lagi Nabi, berangkat lagi Nabi. Ada orang tua yang bajunya sebahu, dihiasi dengan perhiasan yang luar biasa, memanggil dalam telepon, ukur Tuhan, Muhammad, nengok nenek lu itu. Nabi anak peduli. Berangkat juga, yang guna jibnya siapa? Itu Muhammad lambang dunia. Bila kau tengok kepadanya Muhammad, maka umatmu nanti akan tergiur dengan dunia, silau dengan perhiasan dunia, hingga mereka lupa kepada dunia yang usianya telah begitu tua. Dengan Jibril, Muhammad, makasih Jibril sama-sama Mama. Kena treatmentnya, mau kumpul, mau kumpul Adam, Adam, Muadam, Muhammad, tengok ya walu. Nyo orang tua malaikat Jibril yang tam Nabi. Dari beberapa tamsilan yang beliau lihat, hantam malaikat Jibril yang tam Nabi. Tapi hukum Tuhannya langsung malaikat Jibril yang tam. Muhammad jangan tengok. Kenapa Jibril itu iblis laknatillah alaih? Dia ingin engkau dan umatmu condong kepadanya. Lagak tamsilan Allah bah. Dia makan perempuan dunia diserupakan dengan seorang perempuan, iblis diserupakan dengan seorang laki-laki, di mana perempuan dan laki-laki akan bersatu mengetahui dalam sebuah umuh dalam dunia nyobang, yaitu disebut dengan rumah tangga. Apabila tidak Adam tidak inohan aja orang puting mau rumah tangga, maka akan bertemu di antara dunia dan iblis. Ketika dunia dan iblis bertemu, maka akan hancur satu rumah tangga itu sendiri. Yang menjadi korban siapa? Anak-anak kita di kemudian hari. Ino itu biak tali, ino itu biak je, ino itu biaknya. Maka berhati-hati kakak. Mintai bunyi laku, tanya watret, tanya baju. Bunyi inong, tanya watret, tanya bang. Atret, tanya pun ada laku ke inong. Maka kadang-kadang, oh cita takut. Lagi nak. Lebih baik kita atret sedikit. Untuk supaya kita bisa maju ke depan nanti. Yaitu untuk memperbaiki keluarga kita. Atret, bu, atret. Bunyi inong, tanya itu biak, tanya bak kedai mengkupi. Hanai biwo kiman tubuh iya menata. Menata lah ha. Tret-tret dengan ibi cik wo. Tanya kakak lagi nyan cik. Munyo tengah hilap lah kau tanya. Singap tanya. Bekta lah kau hilap tanya berhilap cik. Ino ke KDRT sering terjadi. Pakon. Karena kalian tahu bahawa kami mempunyai tenaga. Kalian punya perasaan. Nyo tenaga mau perasaan dah pupuk. Cahaya yang mau perasaan. Tamu hmm. Awaknya hmm. Ini dua buah ayam layak aku temurah badaku sakit takit badan lagi ni tak tampak lu tampak aku cuma lagi ni saya katakan ipon dia terade kan kamu agak mengawak ni lemah dileak ni lagi timpan kamu nak lemah tapi kalau awak ni kamu keras kalian keras payah pilih gigo yakin kau ni dan dah nyobang ni nanti. Boleh memukul istri tapi jangan pada bagian muka. Iji poh inong kau baik lagi poh pancuri. Nah di luar lah kau mat pataku inong bam bam bam. Wah bak mak kah deh. Wah bak nek kah. Nek kah meninggal ya loh. Iji kan lagi kan. Boleh kita memukul istri. Dalam agama tanya. Itu pun bukan bagian berbada pada bagian muka. Pada bagian lain. Tapi tujuannya bukan untuk menyakitkan. Tapi untuk mendi. Mendidih. Kita tampak inang luruh gigo. Pakon cari ahang ke bipoh inang bak muka kan? Karena di ketika kita pukul istri bak muka. Dia leset. Yang ikan lo degok tengah hati dikun tanya lah ko. Contoh. Kita tampak inang. Tamat berkelipik baju. Bing yang tak pukul gigo. Jauh dari kambong-kong. Ya timbang lah. Bing yang tak pukul gigo. Mutahu gigo inang menang tu hari. Tegah dinyong tanya mutah bu bah. Mutah bu. Pilih kau. Tambang wali katanya. Kemudian dakwa-dakwa biar tambang wali. 3-4 hari 5 sampai 1 bulan. Akhirnya kita nyoget sih. Lih get karena lagi kau begini tu. Ngomong pula. Panang pula. Tama lagi agam krom pintu umum katanya. Nah, lelah pintu dia pergi dalam. Nampak,
dengan kai jir bunyi. Boleh tak kena kerompin, cuma berteringat dan dah mak untuk lorjir. Pukul ni bapak uang, bapak uang tak tahu pukul ni punan. Kambung nanti kau. Ya, 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 tanya. Saya nampak walaupun tengah bunyi, benar fikiran dia. Benar fikiran. Tak kentuh pintu pucuknya tutup waktu di runtik. Keringat ke nak? Nanti tanya cik. Dia jarak kumak tanya cik ada kamu. Ina ada kamu ke? Arat ni, arat, arat. Ini mah memaklam, memaklam. Nak kentuh dah. Terima kasih dah kentuh. Kayaknya kaji nak nak pulangnya ulangnya ke saya lah. Kumpul istri jangan pada bagianmu. Kalau ulah gigo inong tanyo. Tawa dan tanyo ba inong tanyo. Tanyo barangkali kita pun rumah Tuhan apa yang kita lupakan, sulit kita lupakan kecuali kecuali yang inong anjo-anjo dak akanya. Sebab lagi mah kakak ko lebih lawaknya mentong tu pagi untung lo kawaknya. Sebab najib kebahagiaan inong yang tak berterima kasih dengan perjuangan seorang suami. Lako berangkat umalatia inong bermain gila di kampung. Lako berangkat jak dalam tugas kalian enak-enak di kampung. Ya kak, kan hargailah kami. Namanya inong model lagi jangan kita cakap biji. Tunggu cik tunggu, kerja nak pagi je. Takkah kita tengok baru-baru ini kejadian yang ada di Aceh lah deh. Lengku anak di mula kau lagi ya. Tunggu kau tak sini tu, tunggu anak lah, kau pegah lah. Kau hinau sampai meninggal, lepoh huruh lah. Sampai ingin mayat di malam, kau duduk dalam saya. Hantar kau je ego. Hantar kau anak ke danyo. Memperbatalah buah di malam kami. Kamu doa almarhumah belapang kubu berampun desya oleh Allah Ta'ala. Kamu doa lah kogok yang juga diberikan ketabahan oleh Allah atas kesilapan yang pernah beliau lakukan dan berhubungan pun desya oleh Allah Ta'ala. Cedara tanya uci benua dua biar kamu doa gini untuk maka ibu-ibu biar moyang-moyang je tau ni agak-agak muka lain je tau ngantukin dapur ke mah awak yang beri maka ini nyengah-ngah tau nyok nak kadang-kadang nyok pantang nyok kino wik kamu lain mengunci nyok kamu lain tau. Dan saya yang ikut ni tak boleh lagi new kalau macam be coba kalau tanyonya biasa mentong laku tanyo tanyo laku juga biasa saja dengan istri kita WA tanyo puduk ina WA ino puduk inan so yang curiga nah ada waktu mah malam dengan haji kumata Allah pakon karena saling nah kepercayaan antara satu dengan yang lainnya nyo WA kau pakai kunci nyo kau pakai apa yang kita rahasiakan. Oh yang jika rahasia tak antara tanya wainong tanya bila orang yang paling dekat dengan kita dalam kehidupan kita bangka kak ibu pasangan kita sendiri. Kalau wan urung yang tua wan tanya pasangan tanya sudah mulai berrahasia hanya kala ini kala ini kala ini nyok kala ini gengnya ini kenapa kunci-kunci ya kunci itu pula dia tunggu gimana sebab bubu. Seti dong, jangan apa kau nyokak kak, ni dah kakak lah, eh. Eh, cik. Dan tanya yang agam lah, eh, cik. Kita punya anak dan istri. Jangan sampai kita tinggalkan anak dan istri kita. Lung, tinggal wani inong gak, wani inong gak. Tak perai anak gak di kampung lain bang. Sementara anak tanya lagi anak yatim di kampung. Ah, apa tanya saya? Ya, saya dibutuh kunan tak fikir. Tanya ibu lagi, eh, cik. Pisah kita dengan anak-anak kita nanti. Apa? Sabar, masih sadar, sadar, bersadar. Sadar. Lon tunggu kan kau salah, lon tunggu cik salah haji tunggu. Kau salah, inau salah tanya wakil. Mula-mula lah pegang. Kau yang selingkuh hati berjaya, kau salah, inau salah tanya wakil. Kau salah, lon tunggu lah kujak buat kerja haji, berit-berit boleh matai lon. Yang tu je cuba jaga dia. Wei pu eh boleh macam dia. Ujar beli macam dia wajib eh lah. Eh eh eh. Pu mak. Nyom mati mak yang aku ini. Nyom mana bandi pu eh tiga lain. Jumpa lagi ulai di antai. Oh bandeng oi. Jangan kayak gitu. Dah lah ya. Warnanya bakal lah. Warnanya bakal lah. Kenapa? Kenapa banyak macam macam ini? Kita tahu. Tunggu amna. Jadi
Nabi kita pun dipanggil kuno, langsunglah Nabi kita itu kuno mau turun ke Masjidil Aqsa. Dan mulut kok Nabi nak Ifrit membawa api besar, api yang dia bawa Jibril. Siapa itu Jibril? Yang Ifrit Muhammad. Kepo Jibril ya? Yang kedua tanya, bagaimana caranya Jibril? Ku ajarkan engkau satu doa Muhammad, yang mudah-mudahan dengan doa itu nanti Ifrit itu sendiri yang akan membakar, yang akan dibakar oleh api yang dia bawa. Kepo kuno ku tak mau doa di malaikat Jibril. Ya doa itu apa? Yang dulu apa kek? Lu baca? Untuk lu baca ulang ho? Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna birrun wala fajir min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa fitanil layli wal nahar wa min tawariqil layli wal nahar illa tariqan yatruqu bi khairi ya rahman. Mau ulang? Bunyi tajam dan lembut. Mau ulang lagi mulai. A'udhu biwajhillahil karim wa bi kalimatin lahit tammatin lati la yujawizuhunna birrun wala fajir min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa fitanil laili wan nahar wa min tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruqu bi khairi ya rahman. Ayo berarti kon tajam ah. Kon. Oh, panjang. Nanti laki aku bak gudai-gudai dan nyo doanya ni bapak na gudai-gudai dan nyo di kampung dan nyo laki. Nyo yang jib ke pagu tubuh Nabi ketika Nabi dalam perjalanan Isra. Nyo ibu, nyo jib ke pagu tubuh dan nyo cip bang. Kalau doanya tak baca di rumah dan nyo bang, wate malam Allah akan menghindarkan rumah dan keluarga kita daripada pengaruh sihir dari malam sampai pagi harinya. Kalau tajak dalam tubuh tak baca doanya, insyaAllah Allah akan menghindarkan kita daripada makhluk-makhluk yang halus. Tajak ubunong, tajak dalam mutun tak baca doanya, Allah akan hindarkan kita daripada binatang yang berbisa. Hanai cohnya lehui, hanai kapnya lehimung, hanai cohnya leulu. Tapi obet tak gila je. Dia tak gila je, coh tanya. Gana? Baca doanya. Dia lelaki apa gore-gore tanya. Yang cukup pagu tubuh bagi tanya. Anapa bagi tubuh hong tergirik-girik pucuk laburik lawan apa ayahnya? Dia yang Nabi-Nabi pakai tau. Dia nyam. Hadirin kaum muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sampailah Nabi ke Masjidil Aqsa. Nabi masuk dari pintu searah Yaman. Tentang tu arah Yaman tu pukul searah Yaman. Yang tu belah tu tunggu belah Yaman. Pada tupak lah nak ajar. Lewat ke limung, wait me. Pada tupak je dia, Yaman. Tak ada tu. Tamu Nabi Sunan kita gurak Nabi Bika kemudian tamu waktu itu tamu Nabi na ibu bapak ternyata Nabi para Nabi-Nabi telah berkumpul di sana. Ya Allah ya Tuhanku, 124 ribu orang Nabi dan Rasul ketika itu telah berkumpul dalam masjid. Roh yang berbentuk dengan jasad mereka yang mulia. Tadi Nabi tamu langsung pertama, malaikat Jibril tampil ke depan, kemudian lenyap ibu bapa dan bandum, lenyap ya, lenyap malaikat Jibril azan. Jibril yang azan. Le azan menghadap ke kaum imam. Setujuk so, dong imam yang makmum wadanya jamaah ya jamaah para nabi. Ada jibril orang kau mak. Tanya dong imam, abu-abu ilikot ada jibril dong imam. Butuh salah pikirannya. Tapi mau pergi tu, nyokradi Nabi Adam, bukan Nabi Muhammad. Nabi Hanak mau menunggu Nabi Adam. Nabi Adam beranggapan Nabi Muhammad yang lebih cocok. Nabi Muhammad beranggapan Nabi Adam yang paling cocok. Nyoba ke Nabi Adam, Nabi Adam yang paling cocok. Rujuk ke imun karena dia bapa daripada seluruh umat manusia dalam bumi. Di Nabi Adam pergi kaji Nabi Muhammad. Nyoba ke Muhammad yang jadi imun. Karena Muhammad tak pernah melakukan satu kesalahan pun selama hidupnya. Bah Muhammad jadi imun. Mau pergi. Nyusipu tawa tu. Lagi tanya Pak Nata. Tanya Pak Masjid. Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, tampil la ilaha illallah. Lih iqamah, lih iqamah. Takalan ulikut, tanya imum. Takalan nabi ulikut, atau abun, atau abak ulikut. Karena aku ubah, kan dayu imum. Abu, abu imum. Abunya pita wabuk, cik. Ungku ju. Beklun abu, cik abu. Hanji ungku, ungku aju. B aku B aku juga A aku juga aku 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 aku
Mungkin begini. Nyomak nanti tawabu merendah diri. Nanti punya lagak merasa diri lebih mampu, merasa orang lain lebih mampu daripada diri sendiri. Nanti punya lagak nyowong punya lagi dona jiwa mendidik dalam batinnya. Sebab nanti tengok tungku, nanti tengok hukumnya, anak pun itu kok. Nah, hambo tu ni menu. Tu uang mikrofon, anak pun itu. Nuh anak indah sih lagi nyawa. Anak indah. Maka lagi nyawa. Ayo. Akhirnya Nabi Muhammad yang dipegang oleh malaikat Jibril, Muhammad perintah Allah untuk menjadi imam. Lun Jibril sembahyang dua rakaat, kemudian berangkat Nabi, kepada Nabi kembali kepada Allah, yang akhirnya ibu bapa. Bid Nabi Ulua gujui macamnya, gujui. I nak leboh dua ya. Nah yang pegang leboh i. Nah yang pegang dua boh i. Nah yang pegang put boh yang gujuk. Yang put boh yang dua boh pun. I arak ngon i susu. Yang pegang lepe, i arak, i susu, ngon i putih. Yang pegang put pe, i arak, i susu, i madu, i putih. Gaya. Malam ni yang tak cak tunggu, dah cak leh dah. Bapak kan, dah kamu kau. Dah cak leh mati ngoh leh. I putih, i arak, i susu. Nabi Muhammad, dia pindah i. Dia, Nabi langsung mengambil susu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, gejib di Nabi, sadak tawa barakta ya Muhammad lakat asab talha. Fitrah ya Rasulullah. Pakar Jibril, benar engkau ya Muhammad. Pilihanmu tepat sekali. Memang engkau orang yang diberkati ya Rasulullah. Fitrah yang kau pilih ya Muhammad. Maka Jibril, Muhammad, bila tajik i'arak bunuh Muhammad, maka umatmu nanti akan mabuk dan terlena dengan keindahan dunia, hingga mereka lupa kepada akhirat. Mengotajik iputih bunuh Muhammad, maka umatmu nanti akan tenggelam dalam lautan kemaksiatan, hingga mereka tak mampu bangkit untuk ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malamnya Muhammad untung tutu yang tajik nyopitrah Muhammad. Maka selancu-ancu buat umat kata Muhammad, pada akhirnya dia akan ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nyewa apa ya? Terbukti ucapan malaikat Jibril sampai sekarang. Tuanju-anju buat tanyawa tumayang mati hantatin puasa mesti uroh hantatin tapi watak gumpa dan tetap ingat ke Tuhan. Yakin dong? Nan Tuhan ada itu biar nama bahan ya watak tsunami dilepas di tak hamil orang yang anak tumayang tapi gemuk hati watak yang muku bawa ibabak ngoh 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 nangkanya muntukit berai kalau baik dan mau ikan lom tapi watak lagi ya oh ya Allah ya Karim. Kemudian diketika tengah tamu dalam ruang ICU mentapa-tapa kenapa dan dengan teringat dengan Tuhan bang. Ada dua kunci ni ke dalam. Jin ke dalam. Ya Allah, ampun dah jago. Pada tiga mati yang ditinggal. Ugung mengatik bengaji. Ugung semayang majamaah ada jam tidak. Nah ya. Ujung-ujung ni umat kata ya Muhammad tu bingkeng-bingkeng sejelek-jelek umatmu Muhammad, pada akhirnya ketika mereka mengkarat Muhammad tetap mereka akan ingat kepada sang penciptanya. Terbukti ucapan malaikat Jibril. Apa bapak ibu yang memandu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mamanya kunuk mati dan ingat Tuhan je tunggu je kibang dengan tunggu halal masalah cuman dia nak liu ya. Nantau Nabi dengan ibarunya ibarunya pertama, kedua, ketiga, keempat sampailah Nabi bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tingkat cerita ibu bapa. Kemudian Nabi dan yang wadahnya lupu wajib kumayang limau tuh wah laki-laki kurung, laki-laki kurung pada akhirnya jik ke limau buah wajib. Sembah yang pertama yang wajib ketika itu yaitu sembah yang go buhur gini. Makanya bapak teman-teman Bandung, momen memperingati Isra wal Mi'rajnya bang tumayang dia tinggal. Kalau nawate jamaah tenyo. Kalau hanawate di rumah bunda ta tumayang. Ada nak tinggal ta tumayang dapat tanggung jawab di akhirat tengok. Tengok nak kesempatan masa ta kubur-kubur tumayang bang. Adik-adik lentuan tumayang di, kakak-kakak lentuan tumayang kakak, abang-abang lentuan tumayang bang. Jangan sampai kalian meninggalkan solat, baik sampai waktu tinggal tumayang. Sebab tak tinggal tak tumayang, tinggal bertanggung takut tanggung jauh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin hari semakin banyak sembah yang kita tinggalkan. Semakin murah semakin lu tumayang yang sudah kaga. Maka karena demikian, sesibuk apapun kalian bekerja untuk dunia ini, sesibuk apapun awaknya kerja di kantu, tumayang be awaknya tinggal, tumayang be awaknya tinggal. Jamaah bak menata guna saja. Kemudian majlis taklim jangan kita tinggalkan. Nyan kenyan yang kuat tanya bang. Abang bapak ibu teman-teman Bandung yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Jadi mungkin dalam momen memperingati Isra wal Mi'rajnya, nyo punya mungkin dapat untuk sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan, patna kesilapan kehilangan lo kemah berikat mu'ah, kadang tindak balun malik ke pehati lo kemah. Kaibu apa kumah?